Hai guys, welcome to my cozy corner. Hari ini kita akan mencoba lagi No Time to Relax. Jadi kemarin aku sudah mencoba secara solo off air ya guys. Itu dalam waktu 52. Kalau enggak 54 ya, lupa aku. Minggu in game ya. Itu aku berhasil menyelesaikan semua tantangan. Jadi aku sudah selesai membeli semua barang yang ada di mall ya. Semua baju juga pernah aku beli. Lalu mata kuliah study yang di university itu aku sudah ambil semua full. Jadi aku sudah S7 begitu mungkin ya. Oke, terus untuk rumah ya, rumah itu sudah full upgrade. Aku juga ada pet, seekor anjing. Lalu aku juga sudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang paling terbesar di pilihan-pilihan itu ya. Jadi ada banyak pilihan pekerjaan dari tempat butcher, tempat kita bisa membeli makanan itu ya, apa namanya kemarin tuh, KF apa yang ada chickennya itu guys, itu juga university juga ada. Lalu ada yang di perusahaan besar itu ya. Jadi aku sudah menjadi CEO di sana dengan gaji $23 per hour begitu. Jadi secara garis besar ya, aku berhasil menyelesaikan gamenya. Namun kali ini aku akan mencoba lagi secara apa ya, versus begitu. Aku akan memainkan seperti kemarin 60 second ya, 60 detik dengan dua computer player begitu ya. Oke, semoga kalian terhibur. Ying's Cozy Corner. Oke, kita akan mulai one player. Jadi aku akan pakai ini. Tunggu, aku mau yang ini saja. Lalu time limitnya kita akan pakai 60 second seperti kemarin. Dan 10 weeks untuk kira-kira 10 menit ya. Dan 2 computer player. Oke. Jadi kemarin aku main tanpa ada beban begitu ya, tidak ada musuh, tidak ada ini ya guys. Jadi aku akan bekerja di sini saja, di gym. Jadi tidak ada beban, itu enak kerjanya. Oke. Jadi kalau ada beban seperti ini ya, tekanan seperti ini, mungkin akan berbeda hasilnya. Gak tahu ya, kita akan melihat saja. Jadi aku gak akan mengambil pet dulu sepertinya. Aku akan bersekolah ya guys, aku akan bersekolah untuk mengambil ini pekerjaan dengan gaji $7 per hour. Harusnya akan cukup. Aku lupa makan lah. Jadi setiap hari kita harus makan. Kalau enggak, iya, waktu kita akan berkurang. Lupa. Oke, beli dulu. Lalu aku mau bersekolah. Iya. Waduh. Waktunya habis, aku harus bekerja. Oke lah. Jadi aku sudah terbiasa ini guys. Semoga kalian gak pusing ya, karena dengan melihat aksi gerak cepat seperti ini, mungkin bagi yang pertama kali mencoba game ini akan bingung, kebingungan ya. Jadi ini ada banyak tempat buat teman-teman yang baru pertama kali
menonton No Time to Relax ini ya. Ini ada beberapa tempat di sekeliling sini. Itu ada banyak fungsi ya. Ini jadi tempat-tempat ini. Klaker ini ayam, kita bisa beli makanan. Di sini untuk kita gym ya. Ini untuk membeli baju dan peralatan begitu. Oke, aku beli makan dulu, guys. Lalu ini untuk sekolah, university. Semakin tinggi sekolah kita, wih lulus. Oke. Jadi aku akan melihat pekerjaan baru. Kita hanya membutuhkan work experience dulu ya. Oke. Wah, cuma bisa dua kali. Lalu di sini ini apartemen, apartemen yang jelek ya. Kita sekarang ada di sini. Ini lalu yang bagus itu harga sewanya $400, guys. Kalau yang jelek ini cuma 200. Lalu di sebelah sini ada bank ya. Bank ini untuk menyimpan uang dan membeli lotre, juga saham begitu. Ini adalah perusahaan besar, tempat di mana jenjang pekerjaannya, Vex Corp ini ya, jenjang pekerjaannya itu tinggi guys ya, pilihannya banyak. Wah, aku harus bayar ini, bayar rent. Udah kita bayar dulu aja, gak bisa beli makan guys. Bisakah aku ganti? Belum bisa yo. Oke. Jadi bentar ya, aku tak konsentrasi dulu. Oke. Aku akan bekerja lagi. Oke. Lalu di sini itu seperti City Hall ya. City Hall ini tempat kita bisa mencari pekerjaan begitu. Untuk melihat kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk mengambil tempat di pekerjaan itu. Lalu ini seperti gedung teater, itu untuk kita memenuhkan fun ya, supaya kita orangnya nggak stres begitu. Lalu ini televisi, ini tempat kita membeli alat-alat elektronik seperti refrigerator, kulkas, TV, mesin cuci ya. Semua itu untuk menambah tingkat fun kita kalau kita relax di rumah begitu loh guys. Jadi aku akan tunjukkan rumahnya ya. Oke. Okay. Wow, banyak sekali. Gila. Jadi kalau ada ini crime, itu kita tidak boleh membawa ini. Jadi kalau kita relax di sini, ya itu kalau ada mesin cuci dan sebagainya, itu kita bisa lebih happy begitu. Jadi aku akan meletakkan uang di bank. Aduh, gak sempat guys. Jadi ada crime wave ya. Crime wave ini kalau kita kemana-mana bawa-bawa uang, uang itu bisa hilang langsung begitu. Jadi untuk amannya kita harus taruh di bank. Kita meletakkan uang di bank itu juga ada baiknya, karena kita mendapat bunga. Bunganya berapa? Aku kemarin nggak hitung. Oke. Okay. Aduh, semoga uangku nggak hilang ya. kalau uangnya 800 begini hilang ya, nangis. Guys. Gila, kamu nggak menyimpan uang juga sepertinya. Oke, jadi dia mencari pekerjaan lain juga, guys. Uangku. Uangku. Aku perlu. Oke lah, aku perlu baju baru. Oke. Jadi aku akan beli. Tunggu, aku akan melihat pekerjaan baru. Apakah sudah bisa? Oke, ini sudah bisa.
Casual clothes. Oke, kita akan beli casual clothes. Jadi setiap pekerjaan itu membutuhkan baju yang berbeda begitu, guys. Jadi kita nggak bisa sembarangan beli baju. Bisakah aku bekerja satu? Ah! Lalu kita ke bank untuk menyimpan uang semua. Oh, tunggu, aku mau beli ini. Pork butt. Oke. Ini kita beli ini. Ah, nggak bisa, nggak cukup uangnya. Kita akan beli ini. Habis. Belum sempat lah aku taruh di bank. Semoga nggak ada kejahatan yo. Jadi untuk membeli ini, membeli makanan yang kita bisa simpan di rumah, kita harus punya kulkas, guys. Kulkas itu harganya kalau nggak salah $850. Jadi untuk waktu 10 minggu itu singkat sekali ya. Aku memerlukan waktu 52 kalau enggak 54 lupa guys. Baru bisa selesai dengan kaya raya. Oke, player 3. Semoga uangku enggak habis ya. Jadi kalau stres itu kita harus tidur atau kita harus melihat ini, melihat konser atau baseball begitu. Oke, giliranku. Belum kah? Oke. Kenapa waktunya orang-orang ini lama sekali yo? Kok punya aku kok sedikit sekali. Jamnya sudah habis. Oke. Uangku. Oh, sudah selesai guys. Oke. Jadi crime-nya sudah selesai. Kita akan relax satu kali. Makan. Lalu bekerja. Sekolah satu cukup nggak yo? Aduh. Dua kali aja. Sudah terlanjur di situ. Waktunya sudah habis. Aku nggak bisa kemana-mana. Jadi daripada aku melakukan perjalanan lalu habis di jalan waktunya, lebih baik aku langsung sekolah saja. Tasty. Pet itu menambah fun juga. Tapi kalau belum kaya, mudolah kamu. Jadi ini dia player yang ada di sini. Jadi aku kelihatannya menutupi yo. Bentar aku tak pindah. Bisakah aku pindah? Oke, nanti aku pindah. Tapi kelihatannya nggak bisa di pause. Untungnya bukan giliranku, guys. Jadi ini orangku di sebelah sana. Ini orangku. Asa di atas ini sekarang aku ya. Jadi apa? Minus. Dapat uang lah. Oke lah. Kita akan relax sekali. Makan dulu. Bekerja. Jadi ini jamnya jalan guys ya. Lalu kita akan ke bank untuk parent. Bisakah aku parent? Aku mau beli ini. Inilah. Oke, sudah. Oke. Habiskah waktunya? Nyampe kah? Jadi produktif hari ini. Senang sekali aku. Jadi untuk menambah fun di rumah itu kita bisa mempunyai pet juga. Tapi pet itu butuh makanan, butuh membelikan mainan juga begitu guys. Jadi gak siap aku. Makanan itu bisa habis. Makanan anjing atau kucingnya itu bisa habis ya. Jadi pengeluaran kalau kita harus membelikan makanan terus itu. Lalu kalau kita ingin membeli lotre itu kita bisa beli di sini. Di lupa aku guys, gimana yuk? Si.
Di sini tempatnya grocery. Tempat kita membeli bahan makanan. Udah habis lah waktunya. Gantian lah. Oke lah. Jadi aku mau menambah. Menambah ini, menambah ovenku sedikit dengan membeli baseball tiket. Ada, gak cukup lah. Oke lah. Wah, habislah waktunya untuk jalan-jalan. Udah bekerja saja. Jadi ini sudah minggu keberapa ya? Jadi ini tingkat happinessnya itu bisa dilihat di sini ya guys. Ini di atas. Jadi ada gambar ini. Kamu makan apa lah? Jadi ini ya orangku yang di atas sana ya guys. Ini tingkat edukasi. Ini happinessnya. Lalu ini kesehatannya. Ini uangnya begitu. Kaya lah kamu. Banyak kawanmu. Jadi ini uangnya penuh guys. Berapa uangnya orang itu? Wah 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 wah. Katanya hidupnya berhasil. Oh, final week. Oh, oke lah. Jadi final week. Oke, kita akan dapat. Kita dapat uang. Oke, jadi final week itu aku ingin membeli pet ya. Karena kita mungkin nggak akan bisa lagi. Aku akan beli pet. Chihuahua, Shaggy Dog. Oke, kita beli ini lalu kita beli makanannya. Salah, bukan di sini, di sini. Nah, waduh, di mana ya? Di sini kah? Oh, inilah. Lupa, guys. Kita akan bekerja ya. Puding, puding, puding. Lalu kita akan pet. Wah, relax saja. Toh sudah habis waktunya. Jadi percuma ngotot ya, guys. Oke lah. Kenapa kamu school di detik-detik terakhir? Jadi dia hanya menambahkan status begitu, tingkat kepandaiannya. Mungkin akan diperhitungkan di perhitungan terakhir nanti ya guys ya. Oke lah. Apa aku akan kalah? Jadi aku ingin menunjukkan saja ya guys. Aku sudah mengerti jalan ceritanya, cara bermainnya. Jadi kita hanya mencoba lagi begitu. Oke lah. Happiness. Tingkat uangnya. Wih, banyak lah uangmu. Oh, pet, aku juga punya pet. Oh, clucker burger. Oke. Only eat beer combos. Gak ada yang makan beer combos sepertinya. Oh, aku belum pernah beli tiket. Wah, kalah guys. Ya sudah, aku kalah lagi. Jadi ini loh guys. Jadi yang diperhitungkan tuh banyak sekali yo. 250 untuk setiap misi yang diselesaikan. Oke, jadi pindah lagi. Jadi misi ini nggak tahu ya guys. Kita nggak tahu untuk pada saat kita main ini kita dapat misi apa. Karena itu selalu random, diacak begitu ya setiap kali kita main. Jadi kalau kita melakukan banyak hal, kemungkinan kita akan secara nggak sengaja melakukan misi juga begitu. Jadi ya seperti itulah gamenya ya. Aku akan
berhenti sampai di sini dulu saja ya, guys. Aku hanya ingin menunjukkan pada kalian seperti apa bermain No Time to Relax. Bagi kalian yang ingin mencoba, bisa langsung ke Steam. Ada di Steam. Sudah full release ya. Ini game lama sepertinya. Namun sangat menyenangkan untuk dimainkan lagi, untuk berkali-kali. Kita bisa main online juga, guys. Kalau kalian ingin bermain dengan orang lain ya, bukan yang computer player begitu ya, kita bisa pilih main games di sini, lalu akan keluar begitu. Jadi aku akan berhenti di sini dulu saja ya, guys. Semoga hari kalian menyenangkan. Kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya. See you.